tiba-tiba nggak -tiba bisa bangun dari tempat tidur perutnya membesar nah, begitu dijawab sama, -sama itu bapak itu baru saja meninggal pak e, seperti sosok laki-laki besar kekar gitu tapi kepalanya ini lembu kerbau permukaan permukaannya itu banyak tulisan semua dan itu berbeda-beda yang di sebelah kiri ini itu berbunyi tentang kutukan mulai kalau di hutan akan dimakan harimau terus kalau hukumannya salah satunya itu akan di potong kepalanya isi dari... dari kutukan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Pada malam hari ini, kami akan mendatangkan narasumber, tentunya dari daerah Mojokerto sendiri, yang tahu persis tentang apa yang terjadi di tempat tersebut, karena tempat inilah tempat bagian dari sejarah jauh sebelum kerajaan Mojokerto berdiri. Mungkin dari tenda sendiri yang bisa menceritakan tentang apa yang terjadi ketika tempat itu mengandung kutukan mistis dan sebagainya nanti bisa berbagi cerita kepada sahabat-sahabat air nusantara yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kami selamat malam ini di ya selamat malam terima kasih sudah hadir di sini berbagi cerita tentang apa yang mungkin Hendra mengalami hal-hal yang di luar logika kita. Menurut informasi di masyarakat karena kenapa kami tim dari Arus Antara juga mengundang Adendra untuk datang ke studio Arus Antara untuk menceritakan sebetulnya apa yang terjadi ketika tempat itu yang beredar rumor bahwa di situ ada tempat yang paling angker, mistis dan penuh dengan kutukan. Mungkin hal, -hal kejanggalan apa yang terjadi di situ mungkin bisa berbagi cerita. Monggo, iya. Jadi ini <coughs> bermula di akhir tahun 2020, Mas. Ya. Waktu itu. Jadi 2020 itu sering terjadi Uh, korban meninggal yang sangat misterius waktu itu. Uh, banyak sekali saya dapat berita bahwa setelah uh, orang pulang dari areal persawahan itu, tiba-tiba hmm. pulang, sakit, kemudian meninggal, yeah. dan semua waktunya. Uh, bisa e, kita hitung itu hanya hitungan waktu 7 sampai 40 hari. Hmm. Nah, ini beberapa kali terjadi di situ, Mas. Akhirnya saya merasa janggal. Sepertinya ada yang aneh di areal situ. Kenapa setelah pulang dari sana meninggal? E, saya memberanikan diri e, ke sana melihat ke sana keliling-keliling di area sawah itu. Ternyata memang betul di situ ada semacam gundukan tanah yang eh, ada susunan batu bata saat itu. Nah, masyarakat sekitar mempercayai itu itu namanya podok <kuh> waktu itu bilangnya seperti itu iya. ke saya. Podok artinya Kayak tanah. Tanah ya. yang menggunduk. Oh Ya. Iya. Gundukan tanah yang tinggi lah, tingginya ya sekitar hmm. 1 sampai meter. Ya. Lebih tinggi dibandingkan tanah-tanah yang lain. Kemudian saya lihat di sana orang-orang yang menggarap karena itu areal pesawahan, mas. Jadi banyak ya. banyak orang-orang yang datang ke sana untuk menggarap sawah itu bilang ke saya. Aktivitas ya. Ya aktivitas sih. pertanian di situ banyak. Itu bilang, iya pak, di situ banyak banyak batu bata gitu yang ditumpuk. Hmm. Saya lihat sepertinya ini bat bata kuno. Gitu. Hmm. Nah ini yang membuat saya apa karena ini orang-orang itu meninggal akhirnya saya melaporkan ke pihak terkait ke arkeolog, mereka survei ke sana, disurvei di beberapa tanahnya dikikis, kemudian kok memang sepertinya ini seperti bangunan candi atau situs bersejarah gitu loh. Arkeolog bilang seperti itu, makanya waktu itu akhirnya arkeolog berencana untuk membongkar tanah itu yang menggunduk apakah betul di dalamnya ini memang betul-betul ada bangunan candinya gitu saat itu masih belum berani mengatakan candi Mas karena masih belum tahu ya Nah eh, sudah dipastikan tanggalnya bahwa tanggal sekian akan dilakukan pembongkaran tanahnya untuk mengupas tanahnya supaya terlihat bangunan tidak lama setelah itu terjadi kembali. Jadi eh, terjadi kembali korban lagi. Ya, memang di dekat situ ada pohon besar, ada ya. pohon besar yang memang kami kira waktu itu sebenarnya tidak mengganggu karena di pinggir jalan. Ya, menuju ke gundukan itu, di dekat gundukan itu. Kemudian Mungkin karena orangnya dengar kalau itu mau dibongkar tanahnya, pohon itu ditebang mas, tanpa seizin masyarakat sekitar, tanpa apa. Dengan e, orangnya memang e, meremehkan ya. gitu, loh. Percaya lah, percaya gitu loh. Gak percaya lah. Gak percaya lah gitu loh. Tapi percaya. orang asli situ itu ya? Luar desa. Oh luar, luar desa. desa. Cuman ya masih di seputar Mojokerto lah Seputar ya. Mojokerto ya ini tempatnya lokasinya ada di Mojokerto ya yang jelas mungkin nanti bisa cari di website juga banyak nah itu datang ke situ sudah diberitahu sama masyarakat sama orang-orang eh, petani-petani di situ pak eh, kalau dalam bahasa Jawa pak ojo nebang nebang ngawur izin si, kan gitu tapi yang bersangkutan nggak percaya dengan hal-hal seperti itu meremehkan lah akhirnya pohon itu tetap paksa untuk ditebang kejadiannya kalau nggak salah waktu itu pagi itu pohonnya besar apa kecil pohonnya nggak terlalu besar sebenarnya mungkin entah dibuat kayu bakar atau apa ya karena nggak terlalu besar ukurannya ya diameter segini ya, sebesar pohon mungkin supaya ya, Iya pepaya ya. gitu nah itu dipotong dipotong tiba-tiba setelah dipotong sudah roboh ini pohonnya sudah roboh sudah roboh semua tinggal motongin kecil-kecil biar gampang untuk muatnya, oh, untuk karena diangkut, bawa motor bawa bawa kan, bawa bawa bawa, kan untuk diangkut, pak pulang Karena bawa motor. Baru baru tumbang, pohonnya tumbang, belum sampai dipotongin kecil-kecil, yang bersangkutan ini sudah merasa nggak enak badan. Oh. Langsung mendadak, pada situ, mendadak ya? saat itu? Mendadak saat itu nggak enak badan, padahal perbekalan bawa, mm -hmm. bawa makanan, bawa apa? Ya sudah makan, sudah apa? Tapi merasa nggak enak. Jadi kayu yang tumbang itu dibiarkan begitu saja. Yeah. Beliaunya pulang. Beliaunya pulang, bahkan ada beberapa alatnya yang ketinggalan juga saat itu. Pulang, beliaunya karena petani situ juga tahu alamatnya di desa lain orang ini. Kok ini alat sampai berhari-hari ditinggal gitu aja iya, gitu ya. loh. Nah, ada inisiatif <tuh> dari teman-teman petani itu dari warga situ yang memang petani untuk mengembalikan nih alat-alatnya mau dikembalikan lah waktu ke rumahnya, lu kok rumahnya ramai orang, lu gitu. hmm. kok, kok, kok banyak orang gitu loh Setelah ditanya, kalau oh nggak salah itu dua hari lah, dua hari. Kembalikan sore setelah pak e, masyarakat pertanian itu selesai kegiatan, sorenya diantar pulang ke rumah orang yang bersangkutan, lumayan jauh rumahnya. Setelahnya sana lu kok rumahnya ramai, gitu. ramai hmm. orang. Tanya lah ke dekat situ, loh. Rumahnya, Pak, ini kok ramai, gitu Banyak orang, gitu. Gak tahu di karang apa, ini atau apa gitu. Iya, ada apa, gitu. Nah, begitu dijawab sama warga situ, loh. Bapak itu baru saja meninggal, Pak. Lu kapan meninggalnya? Tepat dua hari yang lalu, setelah yang bersangkutan ini pulang dari motong pohon itu tadi. Hmm. Jadi, ternyata... Menurut tetangganya, beliau itu pulang dalam keadaan sudah, sudah seperti sangat capek dan hampir jatuh di pekarangan rumah depan rumah itu pelataran rumah di bawah masuk ke dalam. <tuh> itu masih siang kok, karena hmm. baru makan siang terus terasa nggak enak pulang. Setelah nyampe rumah ternyata siang harinya itu di di, di kamarnya, nggak sampai satu hari satu malam, beliaunya meninggal. Tapi belum sempat dibawa ke rumah sakit gitu ya? Belum sempat, karena memang sudah terlanjur meninggal duluan Nah ini yang yang jadi misteri waktu itu Terus mungkin dari keluarga bisa menceritakan punya riwayat apa atau apa? Nah orangnya ini sehat-sehat oh, aja sehat ya? Malah beberapa eh, sebelum apa namanya Sebelum beliaunya berangkat untuk motong pohon itu Malah sempat eh, apa mindain kayu-kayu besar iya, itu iya, iya, iya. gitu loh masih-masih kuat malah nggak punya nggak punya sakit riwayat sakit apa nggak iya, iya, pernah gitu loh justru malah yang sakit-sakitan istrinya katanya nah, waktu itu tiba-tiba sorenya itu sudah meninggal malamnya itu sudah meninggal setelah siang pulang meninggal ini misteri kembali terjadi hal, hal seperti itu nah keesokan beberapa hari kemudian eh, foto ini akhirnya digali, akhirnya digali, kemudian dibongkar, mulai-mulai di, di apa? Dikupas tanahnya. Iya, gitu diteliti kan. lah ini, arkeolog ya sudah mulai diteliti, bekerja. Ya. ya sudah mulai bekerja, kemudian banyak aktivitas di sana. Itu di pekerja pun itu pekerja yang gali ya, iya, karena iya. yang gali kan nggak sedikit nih orangnya banyak waktu itu di pekerja pun itu juga terjadi hal-hal yang aneh gitu loh hal-hal yang aneh nah itu baru mau baru bersin aja belum belum sampai ngali tanahnya baru bersin bersihin pohon-pohon kecilnya ditebangin nah itu saya malam sebelum eh, pembongkaran mulai bersih bersih itu malamnya hmm. itu saya mimpi saya tidur nggak lama, karena e, hari itu entah kenapa saya lelah sekali, hmm. kemudian tidur malam itu saya dimimpikan kayak kayak saya berada di putuk itu, hmm. <tuh> kayak kayak saya jalan di sana, kemudian ada perempuan di sana, itu menunjuk sesuatu. Tapi bangunannya ada bangunan nggak? Enggak? ada, masih masih tanah seperti oh, itu. Masih saya tanah berada kan di kan atas ya? tanah itu yang gundukan itu. Hmm di depan saya ini ada perempuan yang hanya kelihatan punggungnya nggak hmm. kelihatan perempuan rambutnya panjang e, pakai baju era-era lama gitu lah hmm. nunjuk ke sesuatu saya lihat apa yang ditunjuk ternyata bentuknya sesaji oh, sesaji ya sesaji lengkap yang di situ ada dupanya ada pisang ada apa ya sesaji itu sesaji besar itu tiba-tiba ya. saya kebangun itu sudah sudah pagi sudah pagi itu saya sampaikan ke arkeolog, saya kok mimpi seperti ini, gitu loh. Nah, menurut orang-orang yang bekerja di sana dan orang-orang tua di sana juga mengatakan kalau, oh ini berarti yang jagain ini mintanya dikasih kayak gitu. Akhirnya dari pihak arkeolog, dari pihak kebudayaan juga menyarankan ya sudah, bikinkan saja supaya tidak terjadi lagi hal-hal misterius seperti kematian seperti ya, itu. itu. Ya, ya. Akhirnya saya bikin itu. Saya bikin malam saya ke sana, kemudian uh, meletakkan sesaji di sana. Yang jelas saya di situ hanya berdoa ke Sang Pencipta semoga tidak terjadi apa-apa ketika melakukan proses, melakukan ya. proses itu <tuh> dan semuanya diberi keselamatan oleh Sang Pencipta. Setelah itu saya pulang pulang keesokan harinya dilanjut lagi dilanjut lagi. Memang ditemukan akhirnya di situ, situs besar hmm. yang batu-bata utuh, sebuah si bangunan, bangunan gitu ya, bangunan gitu besar ya, besar gitu. Terus eh, kelihatannya memang nggak nggak apa seperti bangunan rusak. Hmm. Waktu dikikis itu di bangunan di sisi utara. Sisi utara itu di Waktu itu memang bangunannya sudah agak rusak itu ya. sudah rusak semua seperti hancur gitu. Nah ternyata di dalam itu ditemukan ini ada batu, hmm. ada batu batu e, k, e, prasasti ya? ya, batu yang jadi bertuliskan, iya, ya, jadi batu keras itu e, sedikit kayak ada kristal-kristalnya gitu ya, batunya. Ya, ya. Di situ tulis ada ada aksaranya aksara Jawa hmm. kuno. Ya, ya di situ, nah waktu uh, ini pun dalam proses itu pun banyak hal yang misterius. Gitu. Yeah. waktu ngambil batu itu karena dalam kondisi yang sangat kredit waktu itu banyak media banyak apa Rame sekali waktu itu akhirnya emosi saya naik waktu itu mm -hmm. emosi saya naik saya uh, mulai marah-marah di situ emosional karena di sini ada benda penting dan banyak orang yang mengganggu di situ saya emosi, saya emosi secara nggak sadar itu tiba-tiba eh, pelipis kanan saya ini memar, padahal saat itu nggak ada benturan nggak ada benturan ya. apapun karena saya hanya melihat dari atas dari agak jauh dan kondisinya juga hujan gitu loh kondisi hujan tiba-tiba sini saya memar di, di pelipis belakangan ini memar, Jadi memar semen, seperti dipukul. itu ketika proses batu proses itu batu itu diambil iya. Ya, oh. waktu mau diangkat itu mau dipindahkan itu karena saya dalam keadaan emosi dalam keadaan apa. akhirnya diangkat. diangkat itu sudah terjadi seperti itu, gitu. setelah proses itu diangkat, kemudian saya ditanya waktu itu kan dipindahkan akhirnya ke ya, museum ya, uh -huh. ke museum. kemudian saya ditanya lupa kenapa itu Matanya, gitu, Nggak tahu saya tiba-tiba memar, memar bengkak, gitu, memar bengkak, gitu, seperti habis berantem, berantem ya, pukul, setelah dipukul, ya, ya, ya. bosong gitu. Akhirnya saya tanya, Loh, "Iya Pak, ini tiba-tiba gosong -tiba gini-gini." Wah, Mas, coba, itu malam, itu sudah proses pengambilan sampai proses final, ini susah, sudah sampai malam ya, sudah sampai malam waktunya panjang. Nah, saya disarankan sama orang-orang budaya, dan orang-orang sejarah, Pak, coba kembali ke sana, coba. Uh, barangkali tadi ngganggu yang ada di sana hmm. Percaya nggak? Percaya memang di sana uh, Di sana tempat yang memang dulunya sudah dikenal angker, hmm. mistis Kemudian banyak makan korban hmm. dan Seperti itu Akhirnya saya juga merasa Wah Ini makhluk seperti itu memang ada Saya yeah. percaya itu dan Saya datang ke sana Akhirnya saya minta maaf Atau apa? Barangkali ada salah saya Sehingga saya sampai seperti ini hmm. Setelah itu saya pulang Malam itu kerasa sekali, kerasa sekali, malam, kerasa sekali, nah besoknya ketemu lagi sama orang belum, masih sakit pak, masih malah semakin sakit itu, sakitnya sudah nggak di kulit lagi, sudah di mata, di sudut mata saya ini sudah sakit sekali, akhirnya malam saya coba pak, saya waktu itu diberi semacam bungkusan daun yang isinya bunga-bunga. Coba nanti malam bawa ke sana. Itu siapa yang ngasih itu? Itu orang kebudayaan yang ikut kerja di situ oh, ya, mungkin orang yang dari tim Ya bagian, bagian ya. dari tim yang menggali itu, bagian tim arkeolog. Sementara sudah, bawa ini aja, Pak. Nanti malam taruh situ, coba nyalain dupa sambil minta maaf. Lagi saya lakukan itu. Ah. Ini yang bikin saya benar-benar kaget, Mas. Karena saat proses itu saya datang ke sana itu hmm. memang sendiri. Saya sendiri saya beranikan karena memang sudah banyak aktivitas manusia ya, ya di situ. Ya, ya. Jadi malamnya sudah enggak seberapa seram seperti dulu-dulunya, enggak seberapa itu. Saya ke sana sendiri, hujan gerimis Saya pasang, saya letakkan itu bunga-bunga di puncaknya puduk itu tadi. Karena proses menggalian masih belum seluruhnya. Saya letakkan di situ. Tiba-tiba setelah saya letakkan, nah saya nggak gini. Melihat ke kanan. Itu ada... Uh, seperti sosok laki-laki besar, mm -hmm. kekar gitu, tapi kepalanya ini lembu, kerbau. Wow. Ini ada tanduknya, dan matanya itu nyala, betul-betul nyala, tinggi besar. Wih, ngeri banget ya. Nah, itu saya sudah, sudah gemeteran. Mm -hmm. Mau lari itu, dupanya belum selesai nyala, mau nggak lari itu orangnya itu semakin... Mm -hmm melototin saya. Itu gitu. kelihatan nyata gitu kan. Nyata betul-betul nyata hmm. itu sudah. Akhirnya saya nyalakan selesai, dupa saya taruh, saya lari sekencang-kencangnya. Saya lari ke tempat motor saya. Ke tempat motor saya cepat-cepat pulang. Itu sesuatu apa kira-kira kalau -kira seperti itu? Kalau mungkin setelah kejadian itu mungkin Denda sendiri tanya, Sesuatu apa sih kayak gini yang Nah, itu wujudnya kalau seperti saya itu? lihat itu kalau di kisah, di mitologi Jawa, ya. itu namanya kalau nggak salah Lembu Suro Lembu Suro apa Maesha Suro? Suro apa Lembu Suro ya, ya, ya. yang, yang besar itu, ya, ya, ya. yang kepalanya ya, lembu lem, itu sempat cerita juga, apa ini sempat denger lah hmm. seperti itu memang perwujudannya kan perwujudannya seperti ya. itu, nah ini betul-betul besar ya. setelah itu setelah proses pemindahan selesai dibaca ini prasasti hmm. Nah, prasasti itu tadi ternyata rusak semua sudah. Iya. Tapi yang mahasiswa Suro tadi, maaf, yang Maisa sudah gak, apa ini istilah tidak lagi e, membayang-bayangi terus atau penampakan terus gitu enggak ya? Enggak. Enggak. Cuman gitu. sekali itu, Cuman aja, sekali ya. itu iya, saja. Cuman iya, sekali itu saja. Cuman sekali itu saja. Nah, nah terus waktu dilakukan pembongkaran tadi setelah dibaca gimana? Mengganti lanjut. Nah, saat dibongkar dan dipindahkan hmm. ke museum akhirnya eh, ahli epigraf yang biasanya membaca prasasti itu hmm melihat bahwa ini situs ini didirikan oleh Raja Mbusindo hmm. dari Mataram kuno yang hmm. berpindah ke Jawa Timur di angka tahun prasasti itu tahun kalau angka tahun Masehi-nya itu 930 masehi ya iya. nah beberapa di situ prasastinya ini rusak parah di bagian bawah serpiannya masih ada di sana serpiannya masih banyak juga dipindahkan ke sana. Nah, setelah dibaca ternyata memang prasasti ini itu di sisi sebelah kirinya. Jadi seluruh Maksudu permukaan ee, dari, permukaannya itu banyak hmm. tulisan semua dan itu berbeda-beda. Yang di sebelah kiri ini itu berbunyi tentang kutukan. Jadi kutukan itu ngeri sekali. Waktu itu ketika diartikan itu macam-macam. Ada yang ketik. Uh, intinya pra, uh, situs bangunan ini tidak boleh dirusak. dirusak. Kalau merusak ini, yang merusak itu akan terkena musibah. Iya. Mulai kalau di hutan akan dimakan harimau. Hmm. Terus kalau hukumannya salah satunya itu akan di Potong kepalanya, dirobek perutnya, itu dikeluarkan. Isi, isi dari, dari kutukan itu, permukaan sebelah kiri, sebelah kiri, akan dirobek perutnya, dikeluarkan khususnya, kemudian sampai kalau di laut akan dimakan buaya, kalau di sungai, kalau di sawah akan disambar petir. Jadi kutukan itu sangat luar biasa, waktu diceritakan. Nah, sayangnya beberapa kutukan di bawah itu terkikis, terkikis, nah, terkikis itu ulah manusia atau memang alam. Nah, ketika dilihat dengan pecahan batunya, yang di situ seperti ada guratan bekas linggis. Oh, berarti pernah dirusak Pernah dirusak, gitu loh. Setelah itu ramai dijadikan perbincangan, hmm. akhirnya saya dapat informasi bahwa... Ada salah seorang saksi mata. Ya. Yang kebetulan saat itu memang beliau kalau malam itu suka cari tokek. Oh, ya, cari ya, tokek ya. lewat daerah situ. Hmm, hmm. Itu kelihatan memang ada tujuh orang yang bongkar itu. Hmm. gitu loh. Bongkar itu. Berarti dia ini ada maksud tertentu. Hmm. Nih ada maksud tertentu. Ada mau nggali Apa menjaga? Menjaga ya. karun atau Mungkin seperti itu ya bawa linggis bawa apa bawa senter bongkar itu dibongkar nah sampai ada kendaraan yang di sana itu memuat bongkahan batu nah yang bersangkutan tanya prasasti itu enggak pak wah saya kurang 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 jelas lihatnya tapi yang jelas dia bawa batu besar besar kalau yang ditemukan itu kurang besar pak lebih panjang dikit Dan gitu. ya. Nah, ternyata betul. Menurut rumor yang beredar hmm. bahwa di situ itu ada batu yang dalamnya isinya emas. Oh, gitu itu. loh. Jadi mungkin dikira prasasti ini isinya emas. Dalamnya itu dalam batu ada, ada emas. Ada itu emas, kan? dihancurkan. Hmm. Gitu loh. Jadi, Jadi sampai hancur gitu. Hancur kan? yang bawah sudah oh. hancur. Ada yang karena memang yang dia... batunya kan kayak iya, iya. ada kayak ada kristal-kristalnya gitu loh berkilauan gitu, gitu, ya? gitu nah mungkin dikira itu emas dihancurkan yang bagian bawah patah, bagian... patah hancur semua kemudian mungkin karena dirasa nggak ada apa-apa dikembalikan itu dikembalikan lagi ke tempatnya lagi. itu mungkin bisa jadi waktu melakukan perusakan pemukulan hingga bagian bawah patah atau mungkin ada kaitannya dengan apa, yang di situ menghantui atau iya. apa oh, Mungkin kita. seperti itu. Jadi, hmm. saya saja yang di situ hanya sebatas emosi saja, itu sudah sampai dipukul. Iya, gitu. iya, iya, iya. Terus, malam waktu minta maaf, ada Mahesa Sura tadi yang oh, iya, badannya iya. besar, kepala lemah, itu, itu tadi. Apalagi itu tadi sampai merusak. merusak. Ya, terus. Nah, akhirnya hmm. eh, saya baru ketemu nih, masalahnya, oh ini berarti sudah pernah dirusak. Hmm. Nah. Saya tanya lagi ke yang pencari toke itu, Pak, berapa orang yang di situ? Hmm. Sepertinya kalau saya hitung itu 6 orang, tapi saya nggak tahu yang ada di dalam mobil, kan, ya. gitu, Karena bawa mobil pickup gitu, mobil pickup terbuka gitu. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata kematian misterius yang selama ini hmm. terjadi. Itu adalah orang-orang yang dulu membongkar itu dan merusak itu, oh, yang mengangkut di antaranya ya, tujuh orang. Tujuh orang ya. itu tadi, hmm. dan kalau saya hitung, memang tepat jumlahnya tujuh orang. Dan setelah saya cari informasi yang siapa saja yang meninggal, itu ternyata ada salah satu orang yang pimpinannya lah, hmm. ada pimpinannya di situ. Itu yang meninggal paling terakhir bisa jadi bosnya mungkin ya itu ya. Batu, mau dijual atau mau, mau dijual diapain. atau mungkin jadi itu yang merentahkan ya, otak berarti ya? ya otak itu ya. yang merentahkan untuk bongkar yang rusak mungkin itu yang merentahkan dibongkar saya baru ketemu kalau pimpinannya itu nggak eh, lama mungkin sekitar satu tahun sebelum itu dibongkar itu baru meninggal padahal bongkarnya kurang lebih sekitar dua atau tiga tahun Terus sebelum cara meninggalnya diantaranya gimana nah, di mana itu yang pertama itu awalnya sopirnya dulu Sopirnya dulu, sopirnya itu e, ternyata bukan orang sini, mm -hmm. bukan orang sekitar situ, orang jauh. Setelah muat itu ternyata yang bersangkutan setelah dipulangkan, batunya dipulangkan, dia pulang, orang-orangnya diturunkan, dia pulang sendiri bawa kendaraan. Mm -hmm. Itu ternyata kecelakaan, mobilnya terguling, orangnya sudah terjepit di dalam, meninggalnya tragis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya dengar-dengar itu secara bersamaan tiga orang bersamaan. Tiga orang ya, tapi jedanya waktunya lama ya waktu melakukan pencurian dengan sudah lama uh, enggak nggak terlalu, terlalu lama sih. Enggak terlalu lama ya. Ya kurang lebih antara 7 sampai 40 hari itu. Itu diperkirakan tahun berapa itu? Kalau waktu penemuan situ-situ kan dan adanya proses itu kan hanya dua tahun yang lalu kan ya, jadi nah, itu kira-kira berapa kira -kira, berapa kira, -kira tahun mungkin sekitar 2015 atau 2000 oh, 2015, baru saja. ya, ya. Nah itu, yang tiga orang ini itu, secara bersamaan sakit, sakit tiba-tiba gak bisa bangun dari tempat tidur, perutnya membesar, perutnya membesar terus nggak bisa bangun, dan setiap malam itu, dianya itu minta maaf, minta maaf terus, minta maaf, gak lama setelah dia sakit, hanya 7-40 hari, kalau nggak salah yang tiga orang itu sekitar 40 hari, dari kejadian pencurian itu penghancuran iya. batu itu tadi ya. Tapi yang perutnya yang buncit sampai besar tadi, udah pernah nggak? Kira-kira, oh nyari solusi mungkin ke dokter atau mungkin ke orang pinter yang sudah. paham loh. Gitu. Sudah. Sudah. Kalau saya tadi <tuh> eh, yang saksi, hmm. yang dengar cerita itu, itu sudah dibawa kemana-mana. Ke dokter juga nggak ada penyakitnya, hmm. kan gitu. Dikira liver itu juga livernya baik-baik aja. Hmm. Terus kemudian apa? dibawa ke dukun kemana kemana itu semuanya angkat tangan itu sudah nggak bisa ini kayaknya nggak bisa ditolong ini kesalahannya terlalu, fatal, terlalu mungkin fatal ya. akhirnya tiga orang itu hampir bersamaan dalam waktu yang berdekatan itu hanya beda jam meninggalnya yang ini pagi yang ini siang yang ininya malam ini hmm. hanya beda jam dan itu sangat dalam waktu satu hari meninggal tiga orang Kemudian yang sisanya, sisa tiga orang ini yang pertama itu meninggalnya itu seperti lumpuh, oh, lumpuh, seperti lumpuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, tangannya nggak bisa digerakkan, tapi sepanjang dia lumpuh itu setelah teman tahu temannya meninggal ini tadi tiga teman-temannya meninggal dia itu tiba-tiba jatuh sakit dia sakit kemudian tiduran e, ditidurkan itu selama e, berapa hari itu dia tergeletak di tempat tidurnya itu melihatnya ke atas. Selalu Melihat tidur. ke atas. Ya. Melihat ke atas. Melihat ke atas sampai berhari-hari seperti terus dan hanya mengerang saja. Coba bilang ah gitu aja selama berhari-hari. Kira-kira mereka bertujuh itu usianya berapa sih? Kira -kira usianya sekitar e, ada yang 40 puluh tahunan, hmm. ada yang e, hampir 50. Hmm. Kalau yang pimpinannya ini usianya sudah lumayan, sudah 50 tahunan. Berarti udah orang-orang semua udah tua-tua. Ya, udah tua-tua ya. semua. Gitu dan ada juga sih yang muda satu dua orang itu Nanti yang itu yang meninggal, itu meninggal juga sama. justru malah yang perutnya besar itu yang muda muda oh, yang, muda -muda. yang usia di bawah 40, terus yang 40 tahun itu yang yang perutnya besar itu nah yang ini yang satu ini itu seperti itu sambil melirik ke atas sambil mengerang nggak tapi seperti lumpuh dan nggak bisa apa apa kalau minta apa apa ya cuma mengerang mungkin minta minum keluarganya seperti itu nggak lama setelah jatuh sakit setelah kalau nggak salah itu setelah tujuh harinya yang tiga temannya itu hmm. ini ikut meninggal juga meninggal juga gitu ya? meninggal juga wah, wah, wah. nggak lama setelah itu uh, justru malah yang paling tua ini yang sakit duluan hmm. yang lidernya ini yang yang pimpinannya ini ya. itu sakit duluan tapi sakit. matinya belakangan, gitu ya. Nah ini yang yang sakit duluan, yang yang isi yang paling tua ini. Hmm. Nah satu temannya ini kan masih hidup. Iya masih hidup. Dia itu menyadari kalau ini tuh ada yang salah. Hmm. Ternyata dia juga ketakutan sendiri. Hmm. Selama ini ternyata dihantui. Dihantui terus ya. Dihantui terus, ya? diteror ya? mungkin. Diteror sama makhluk-makhluk disuruh mengembalikan. Hmm. Intinya disuruh mengembalikan. Tapi, kan udah dikembalikan waktu itu. Lah, mungkin mengembalikan ke bentuk aslinya oh, atau seperti iya, apa iya, juga nggak tahu. Rusak, nah, Itu kan dirusak. Iya. Ya. Ini bilang ke, ke temannya itu, ke pimpinannya, Pak, ini kayaknya uh, ada yang salah dan kita harus memperbaiki. Hmm. Karena si pimpinannya dalam keadaan sakit, ya, gak bisa berbuat apa-apa. bisa berbuat apa-apa, dan yang berani untuk ke sana cuma dia. Ya. Gitu loh. Akhirnya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dihantuinya itu, akhirnya mikir-mikir sakit, dia mikir sampai e, mungkin stres, depresi. Akhirnya dia juga meninggal, meninggalnya tanpa sakit, tanpa apa, tiba-tiba meninggal dalam keadaan e, dia sedang di ruang tamu, tiba-tiba meninggal, ditemukan meninggal. Yang itu keluarga pasti shock ya shock saat Kenapa itu pasti pernah sakit gak pernah. itu setelah pulang ngasih tahu e, pimpinannya itu tadi pulang e, malamnya itu kelihatan stres paginya itu ditemukan meninggal di ruang tamu kemudian yang paling tua ini yang agak lama sakitnya sangat lama karena dia berusaha untuk e, sembuh bawa ke dukun, bawa ke alternatif. Dia tahu kalau ini sakitnya bukan sakit medis. Sakitnya hampir sama. Dia hanya tergeletak, perutnya buncit besar, nggak bisa apa-apa. Ini lebih parah. Kalau yang buncit mungkin masih bisa gerak, masih bisa apa. Yang ini nggak bisa sama sekali sudah. Sudah tergeletak, perutnya besar, nggak bisa apa-apa. Akhirnya meninggal. Tapi mungkin selain yang diambil waktu itu kan prasasti, atau mungkin ada benda-benda lain yang mereka bawa gitu selain prasasti. Mungkin. Nah, ini jadi kembali ke proses penggalian tadi. Iya iya iya. Di proses penggalian itu tadi memang ditemukan di situ ada sumuran. Oh, ada sebuah sumur. Sih ada sebuah ya. sumur di tengah-tengah candi itu, yang di dalamnya konon itu ada yang namanya peripi yaitu batu kotak seperti peti batu yang isinya itu emas hmm. permata kemudian apa emas permata kemudian ada mantra, hmm. mantra itu. ada apa gitu batu mulia batu mulia itu. itu banyak di dalam batu apa sebuah wadah ya kotak batu itu itu ya. Nah itu waktu penggalian sumuran itu nggak ditemukan itu sudah hmm. Berarti hilang, hilang. Apakah mereka lah? Hmm. E, dari PR, kalau menduga bahwa ini ulah manusia dan ya. sepertinya sudah pernah diambil karena rusak. Memang bangunannya ini gitu. hanya ditemukan beberapa serpian emas yang tercecer di dalamnya. Ya. Gitu loh. Seharusnya tidak yang ditemukan cuma sedikit, harusnya lebih banyak dari itu. Ya. Gitu. Nah, sepertinya ini sudah diambil sama orang-orang itu tadi. Hmm. Udah dibawa sudah dibawa areal. keluar dari dari ke areal, kemudian mereka butuhkan atau apa, mungkin dihantui, diangker cerita kan? Iya, nggak cerita. Dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Tapi yang dikembalikan mungkin hanya batunya. Batunya, iya. Yang lain Batu yang iya. bertulis itu ah. tadi, yang lain mungkin tidak dikembalikan, mungkin sudah iya. dijual atau apa. Nah, akhirnya bapak ini juga meninggal juga. Iya. Tapi sebelum meninggal, dia berpesan ke anaknya. Hmm. Semua benda-benda yang berbau uh, benda apa ya Beningin. benda antik ya, ya benda, benda antik. antik di rumahnya tolong dikembalikan ke yang punya hak ya. itu sudah berpesan seperti itu sebelum ya. meninggal. tapi anaknya nggak tahu nih siapa punya siapa lah ini. punya siapa punya siapa, punya siapa. siapa. nggak tahu ya. gitu loh nggak tahu nggak pernah dikembalikan akhirnya meninggal juga anaknya bingung ini mau diapain, ini benda yang mana sedangkan bendanya hanya tinggal benda-benda yang nggak berharga Meninggal sampai sekarang, anaknya pun masih bingung, sempat ngobrol dengan saya dan bilang mau mengembalikan itu. Pak, ini biar dirawat saja lah, sama yang berat, entah di museum, entah di mana. Ya. Di situ akhirnya kita bisa tahu bahwa ternyata prasasti itu betul-betul uh, mengandung kutukan sesuai dengan, sesuai dengan dari, apa yang tertulis ya. di situ. Dari isi artinya artinya seperti itu. bahwa ketika ada yang merusak, hmm. ada yang e, mengotori atau apa mengambil barang-barang di situ itu terkena kutukan. itu bapak yang pertama mengambil apa itu melakukan penggerajian kan, berarti di digerajin. Iya. Sama sensu, itu kan nggak ganggu sih itu, itu kan bagian dari itu aja meninggal. Itu aja meninggal kan gitu. Hmm. Nah barang-barang yang di situ nggak boleh diganggu karena memang itu tempat ternyata candi itu bangunan itu sebenarnya bangunan suci. Hmm tempat beribadahnya ya, para leluhur kan, gitu. ya. lah kok dirusak kan gitu. Akhirnya ya prasasti itu betul betul nyata adanya bahwa kutukan itu ada kepada siapa yang merusak situs itu. Ya. Apalagi yang bertuliskan kutukan itu yang dirusak. Yang dirusak. Akhirnya habis semua yang merusak habis. itu meninggal dengan cara yang tragis. Tapi kira-kira kalau mungkin ada bukan itu itu kan. Tempat situs bersejarah kan ya tentunya di desa gemekan boleh saya sebutkan ya yeah. lokasi kan ya di desa gemekan, Kecamatan Soko Kabupaten Kedua ketika orang uh, ingin mengunjungi tempat itu biasanya ada riset ada studi tur yang mungkin hmm. ingin meliti itu kira-kira apa harus membuat sesaji dulu atau apa karena uh, mereka pada takut nih karena oh, ada berita iya. di tembok ini apa memang harus seperti itu semua hmm. itu seperti saya di awal tadi semua itu tergantung niat dan tujuan Iya, iya. Oh, ketika niatnya jelek, jelek ya udah. Jelek ya itu resiko ditanggung sendiri ya. gitu. Atau punya niatan untuk ngambil sesuatu ya, di situ. Betul. Nah, ini yang nantinya saya kekhawatiran saya kalau ada niat seperti itu nanti kutukan itu berjalan ya. gitu. Gak, karena saya sendiri kena pukulan itu karena ternyata saya waktu itu emosi. Si hmm. saya si yang lebam tapi itu. Tapi enggak enggak berasa sakit berarti. Enggak berasa sakit. Waktu. Tapi Sakitnya setelah pas bengkak, nah, pas bengkak sakit itu. Saya merasa bahwa saya punya salah di situ. Saya marah di situ. Ya. Akhirnya, saya kena efeknya juga, ya. gitu loh. Niat baru niat, niat itu, padahal ada, ada di batin. Itu saja sudah kena. Makanya, eh, ke situs gimana? Nggak masalah datang ke sana untuk studi, untuk apa penelitian, dan sebagainya asal tidak ada niatan untuk merusak ya, walaupun kita nggak membuat sesajen atau bakar dupa oh, nggak perlu nggak perlu hanya ya? datang karena tujuan yes. hanya melakukan riset, melakukan penelitian dan gajian pengen tahu ini seperti apa ya. nggak masalah asal jangan merusak dan mengambil yang ada di situ ya Oke okay. kembali lagi kan selain waktu itu ada beberapa korban dari ulah mereka sendiri selain orang yang menebang kayu, kemudian orang tujuh yang berusaha mencuri dan dikembalikan lagi prasasti itu. Selain itu mungkin ada lagi yang lebih fatal lagi gitu kan pelaku pelaku lain. E, pelaku pelaku lain setelah e, prasasti itu dipindahkan dan kemudian e, di situ sudah terlihat asri sudah bersih, hmm. saya kira sudah tidak ada karena Uh, akhirnya tahu karena prasasti itu oh, Berkat iya, iya. ditemukannya prasasti iya. Kita tahu ternyata ini harus dijaga iya. Ini harus dilestarikan Jangan sampai dirusak Akhirnya itu menjadi sebuah aturan tidak tertulis iya, iya. Bahwa datang ke situ Ya jangan merusak iya. gitu. Sepasca itu sudah tidak ada lagi Dan aman-aman saja sampai hari ini Ya berkat ditemukan prasastinya itu iya. Akhirnya kita tahu jawabannya Ya memang di setiap tempat dimanapun itu kalau merusak ya pasti akan ada akibatnya, ya, ya, ada saya akibatnya. seperti itu apalagi hal-hal ya, ya. yang seperti itu gitu tempat-tempat ya. yang e, mengandung apalagi sudah dimana-mana mungkin sudah e, sangat terkenal ya bahwa situs-situs situs kutukan ya, tapi skutukan. sebenarnya kutukan itu berlaku kepada siapapun yang merusak apalagi di situ tertera bahwa itu uh, ketika saya ke sana dan saya browsing-browsing ternyata itu itu prosesi tua loh itu termasuk itu beda iya, ya Sangat tua. Ya, itu angka tahun berapa sih kalau tahun sakanya saya lupa tapi kalau angka masehi iya. 930 masehi oh, jadi belum tua. seribu ya belum seribu, seribu. Ya. dan saya kira uh, bangunan itu saya bisa katakan bahwa itu bangunan tertua di Kabupaten Mojokerto dengan angka tahun 1930 itu tadi. Karena dari temuan terakhir tidak ada bangunan di Kabupaten Mojokerto yang setua itu. Iya. Jadi saya yang masih ingat itu katanya di situ ada kata tertulis di situ kalau diartikan itu kan Jawi kuno ya? Apa iya, ya? Jawa Kawi. Kawi ya, ya Jawa bahasa Kawi. Kawi. Iya. Tempat ini tidak boleh dirusak sampai akhir zaman. Kan betul. Itu. Betul, Wah, itu bah, tidak bah. boleh dirusak sampai akhir zaman. Maka sampai hari ini pun, meskipun prasasti itu tidak ada di tempat, iya. Tapi kutukannya masih berlaku. Masih berlaku di situ. Masih nah, berlaku. Walaupun e, beberapa beribihnya itu hilang, hilang. Tapi aura dan mungkin doa-doa dari para kita masih ada di masih sana masih ada di situ masih dan, ada di berlaku, saat dan ini. berlaku karena bangunan itu dilindungi oleh doa-doa para leluhur yang ada yang dulu di situ ya iya, jadi sampai hari ini pun di mana prasasti itu ditempatkan mau ditempatkan dimanapun kutukan itu tetap masih berlaku masih berlaku baik terima kasih denda De sudah ya, sama -sama. menceritakan tentang hal-hal yang di luar nalar tapi kembali lagi kepada kita masing-masing agar lebih menguatkan iman kita. Jadi memang percaya tidak percaya itulah yang sudah diceritakan berbagai cerita kepada teman-teman atau saudara-saudara Nusantara. -saudara kita harus melestarikan, melindungi tinggalan leluhur kita. Seperti candi, mungkin ada berbagai-bagai bentuk artefak atau apapun kita harus melindungi dan melestarikan karena itu bagian dari budaya dan uh, keberagaman nusantara yang ada di sini gitu. Oh seperti ini ceritanya. Oh seperti ini ternyata kita sebelum Indonesia seperti ini karena leluhur kita jauh lebih maju, lebih beradab dan lebih religius. Terima kasih, saudara nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om um Swastiastu Namu Budaya Salam sejahtera Salam kebajikan